Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. InsyaAllah hari ni kita masih lagi ulang kaji tajuk yang sama, iaitu tajuk najis. Tapi hari ni ustazah nak kita buat aktiviti dalam bentuk crossword. Okay, crossword ni awak kena tulis dia punya jawapan berdasarkan soalan yang diberikan di bawah. Okay, across ni maksud dia melintang. Okay, melintang ni yang macam ni melintang. Ini jawapan untuk melintang eh. Kalau down maksudnya ke bawah. Ni macam ni ke bawah. Okay, ke bawah. Okay, sebagai contoh Ustazah bagi satu soalan lah. Ustazah tolong isi. Okay, across. Across melintang. Tengok nombor satu across melintang. Dekat soalan, dekat ni kotak nombor satu. Ni kotak nombor satu ni lah. Okay, soalan dia kata anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya adalah maksud najis. Najis apa? Anjing dan babi adalah najis, mughah, lazah. Okay, kita tulis jawapan dia najis, mughah, lazah. Okay, contoh. Tulis pun dalam jawi lah. Okay, mughah, lazah. Mim. Okay, lepas tu ghin. Kejap. Ghin. Okay, ni lam, zot, ta, mughah, lazah. Okay, besarkan sikit dia punya jawapan dia. Okay, mughah, lazah. Okay, contoh dia mughah, lazah. Okay, ikut buat dia punya jawapan berdasarkan nombor. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6, cari nombor 6 across melintang. Mana melintang nombor 6 ni? Apa dia? Bangkai ikan dan belalang adalah bukan najis. Okey, kejap saya silap kat sini. Najis. Najis betul atau salah? Pilih jawapan dia betul ke salah. Okey. Nombor 7. Nombor 7 melintang. Cari jawapan dia. Najis mughah lazah selain babi. Apa dia? Apa dia? Selain najis mughah lazah selain babi apa? Okey, najis mughah lazah ada dua sahaja. Okey, nombor 8. Okey, melintang. Bangkai kucing merupakan najis apa? Melintang nombor 8. Apa dia? Okey, nombor 10 melintang juga. Pastikan anggota badan, tempat kosong dan tempat solat tidak bernajis. Apa dia? Okey, jawapan semuanya kamu boleh cari dekat dalam buku teks daripada muka surat 1 sehinggalah muka surat 9. Ayat yang Ustazah ambil pun semua sama daripada buku teks. Kamu tengok betul-betul buku teks awak tu. Ayat dia semua Ustazah tiru sebulat dalam buku teks. Awak tengok betul-betul, okey? Pastikan anggota badan dan tempat solat tidak bernajis. Apa dia? Badan, tempat solat, apa dia lagi satu? Kita nak solat, cara kita buat apa? Kita buat badan lagi, kita buat apa? Okey, itu melintang. Okey, down, ke bawah pula. Okey, nombor 2, ke bawah, apa dia? Okey, basuh tempat najis dengan air apa sehingga hilang bau, rasa dan warna. Okey, kita basuh najis guna air apa? Okey, kat bawah, okey, apa dia? Nombor 3, air kencing bayi lelaki 2 tahun yang meminum susu ibu sahaja. Okey, itu najis apa? Nombor 3 tu najis apa? Tulis jawapan dia ke bawah. Okey? Lepas tu, contoh najis mutawasitah keempat. Contoh najis mutawasitah ni banyak. Awak tengok mana yang bersesuaian. Okey, yang bersesuaian tu mesti dia bertembung dengan jawapan 7 dan 5. Okey? Kalau dia tak bertembung jawapan dia 7 dengan 5, maksud dia salah lah. Contoh, awak pastikan huruf yang awak tulis tu ada dengan huruf 7 dan 5. Kalau tak ada, awak kena buat jawapan lain. Okey. Okey, kemudian nombor 5. Tanah yang digunakan untuk menyucikan najis mughah lazah tidak bercampur dengan apa dia? Nombor 5. Ini ada dalam buku teks. Awak tengok ayat dia. Ini maksudnya saya nak suruh awak baca buku. Baca buku satu-satu. Okey. Okey, nombor 9, basuh tempat. Okey, basuh tempat, ada salah eja kat sini. Basuh tempat najis, apa dia? Dengan air bercampur tanah. Basuh tempat najis. Ini cara-cara nak sucikan najis, najis mughah lazah.
Basuh tempat najis berapa kali dengan air bercampur tanah. Okey. Dekat nombor 9 ke bawah. Okey. Jawab dulu nanti hari apa awak dah habis jawab nanti semua dah habis jawab baru saya bagi jawapan. Okey murid-murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.